وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي. Kita akan membahas sedikit di antara adab-adab talibul ilm. Saya katakan sedikit karena mungkin yang bisa saya sampaikan dua poin saja yang terpenting dalam adab seorang talib, dalam adab seorang pencari ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, mungkin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya tentang pentingnya ilmu, tentang wajibnya talibul ilmi yang merupakan fariidhatun li kulli muslim, kewajiban bagi setiap muslim, khususnya yang berkaitan dengan apa-apa yang wajib diamalkan dalam Islam. Maka seseorang muslim berkewajiban untuk mengamalkan ibadah yang wajib-wajib yang merupakan fardhu, tentu ilmunya dia harus tahu. Maka dia harus belajar. Tetapi sebagian manusia ketika belajar talabul ilmi, mencari ilmu, ternyata mereka tidak memiliki adab-adab dalam mencari ilmu. Akhirnya dia tidak mendapatkan ilmu, bahkan terhalang dari ilmu. Bahkan dia hafal Quran, hafal hadis, tetapi dia tidak bisa memanfaatkan dan mengambil faedah dari ilmu yang dihafalnya. Ini musibah. Sehingga dimasukkan oleh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullah dalam kitab beliau Awaiqut Talab, penghalang-penghalang atau gangguan-gangguan dalam talabul ilmu yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah ketika mereka tidak bisa beradab dengan adab-adab talibul ilmu. Yang pertama, keikhlasan tentunya. Maka siapa yang melanggar keikhlasan, yaitu memiliki niat-niat lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mesti akan terhalang untuk mendapatkan ilmu. Bahkan kalaupun dia sudah mendengar ayat dan hadis, dia terhalang untuk bisa menyimpulkan dengan benar. Kalaupun dia bisa menyimpulkan dengan benar, dia terhalang untuk bisa menerapkannya pada dirinya. Terhalang oleh ketidakikhlasan. Karena dia belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita perhatikan dalam talabul ilmi adalah keikhlasan. Karena talabul ilmi merupakan ibadah dan setiap ibadah harus diamalkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Miliknya lah agama ini. Lihat ayat ini. Ini mencakup semua ibadah. Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Milik Allah lah agama ini. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, siapa yang duduk satu majlis mencari ilmu, duduk bersimpuh di hadapan para ulama untuk mencari ilmu, jangan lupa niatkan dengan ikhlas. Dan Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah dalam At-Ta'sil fi Talab al-Ilmi, prinsip-prinsip mencari ilmu, beliau bawakan pula bab pertama, prinsip pertama adalah keikhlasan. Tetapi beliau menyatakan bahwa yang namanya keikhlasan dalam talabul ilmi adalah syartun tatabbu'i. Lihat, bukan hanya syarat mukaddimahnya saja, tapi syartun tatabbu'i, syarat yang harus terus berkesinambungan. Tidak di awal saja saya niat ikhlas, kemudian di perjalanan berubah. Awalnya niat ikhlas, kemudian di tengah-tengah dia menyatakan kayaknya kalau saya mendapatkan ilmu, saya akan mendapatkan keuntungan ini, ini, ini. Dan saya akan bisa bekerja menjadi penterjemah resmi di kedutaan Saudi. Bergeser. Kau muslimin yang saya hormati. Maka syaratul ikhlas, syarat keikhlasan adalah syarat yang harus terus menerus. Berbeda dengan syarat-syarat yang lain ketika masuk di dalam satu amalan, awalnya syaratnya ini. Setelah itu sudah tidak dibahas lagi. Tetapi syarat keikhlasan di awalnya, di tengahnya, terus di akhirnya tidak pernah berhenti. Harus selalu dimurnikan keikhlasan. Kalau ada tarikan-tarikan harus ditepis. Kalau ada tarikan-tarikan kepada arah lain selain untuk Allah, maka harus dilawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsa ad-dunya, man kana yuridu harsa al-akhirah, nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura, siapa yang menghendaki perbendaharaan akhirat, nazid lahu fi harsi, kami akan tambah, kata Allah, fi harsi. Tetapi wa man kana yuridu harsa dunya, tetapi siapa yang menginginkan keuntungan dunia, perbendaharaan dunia, kata Allah, nutihi minha, kami berikan sebagiannya. Tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, mereka di akhirat tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapatkan bagian. Itu satu kerugian yang sangat besar. Di akhirat tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan bagian apa-apa. Belum lagi kerugian dunianya. Dia dalam keadaan terhalang dari ilmu. Dia mencari ilmu, tapi dia terhalang dari ilmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti rugi dunianya, rugi akhiratnya. Dan ayat yang semirip dengan itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura." Kata Allah, "Man kana yurid al-'ajilah," siapa yang ingin balasannya disegerakan di dunia, "ajjalna lahu fiha," kami akan segerakan. Siapa yang ingin balasannya disegerakan, kami akan segerakan, kata Allah, "Manasya'u liman nurid," bagi siapa yang kami kehendaki, siapa yang kami inginkan, seberapapun yang kami kehendaki, kata Allah. Artinya tidak mesti. Kalau ayat yang sebelumnya tadi seakan-akan orang yang menginginkan dunia dikasih oleh Allah dunianya. Karena kalimatnya, "Wa man yurid harta dunya nu'tihi minha," siapa yang menginginkan harta dunia, perbendaharaan dunia, "nu'tihi minha," kami akan beri, kata Allah. Seakan-akan mesti diberi. Tapi ayat ini Allah berikan kait yang sangat jelas. "Manasya'u liman nurid," siapa yang menginginkan untuk disegerakan balasannya di dunia, kami akan segerakan, kata Allah, dengan apa yang kami kehendaki, untuk siapa yang kami kehendaki.
Berarti ada orang yang mengejar-ngejar balasan dunia tapi enggak dapat dunia. Ada pula oleh Allah yang diberi sebagiannya. Ada yang diberi sebagian besarnya, tetapi akhirat jelas mereka tidak dapat. Ada yang rugi dunia dan akhiratnya sekaligus. Ada yang rugi akhiratnya, dunia dikasih sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, nu'tihi minha. Mereka-mereka yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka karena talabul ilmi adalah ibadah, maka hendaklah kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis yang ma'ruf yang kita hafal, innamal a'malu binniyat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan bagi setiap orang akan diberikan apa yang diniatkannya. Niatnya dunia dapat di dunia. Niatnya akhirat, insyaallah dia akan mendapatkan akhirat. Ada seorang yang secara khilqah, secara penciptaan dia bebal, sulit memahami. Tapi dia semangat belajar, belajar, belajar. Karena Allah, ingin pahala dari Allah, ingin mendapatkan ajr, balasan dari Allah. Maka orang ini mendapatkan pahala walaupun dia mati dalam keadaan masih dangkal ilmunya. Kenapa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sebaliknya mereka-mereka yang belajar, masya Allah, memiliki kecerdasan, kemampuan, dan mendapatkan sekian banyak ilmu, tetapi niatnya bukan karena Allah tapi karena dunia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Innamal a'malu binniyat. Dia hanya mendapatkan dunianya. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan didapatkan atau karena wanita yang akan dinikahi, maka dia hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasulnya. Tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala aghna syuraka'a 'an syirk. Allah paling kaya di atas segala sekutu-sekutu. Maka siapa yang beribadah kepada Allah dan menyekutukannya bersama yang lain, maka Allah akan berikan pada sekutu-sekutu itu. Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya, ghaniyun 'anil 'alamin. Ikhwan bin 'azakumullah, ada satu kisah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim. Abu Hurairah ketika di rumahnya didatangi oleh seseorang. Ketika meminta, orang tadi, ya Abu Hurairah, sampaikan apa yang kau ingat dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menyatakan, aku sampaikan kepada kalian dengan perlahan dan terasa seperti ketakutan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Aku sampaikan kepada dari apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW di rumah ini. Kemudian beliau berhenti dan terasa pada dirinya rasa takut sehingga berkeringat. Kemudian menarik napas dan berkata lagi, aku katakan, aku sampaikan apa yang aku dengar dengan telinga ini di rumah ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tidak sanggup melanjutkan, berhenti lagi sampai 3 kali. Sampai kemudian beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, inna awwala man tusa'ar bihimun nar yaumal qiyamah thalatha. Sesungguhnya awal pertama yang akan dibakar di dalam api neraka adalah 3 manusia. 3 jenis manusia. Fadzakarahum, disebutkan masing-masingnya. Dan yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah apa yang diucapkan yang berikutnya, yaitu rajulan ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Yang pertama 3 golongan, salah satunya adalah orang yang belajar ilmu, belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka didatangkan orang ini, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dikenalkan nikmat Allah kepadanya. Bukankah Allah beri nikmat kepadamu ini, ini, ini? Fa'arafaha, maka dia mengenalinya, mengakuinya itu nikmat dari Allah. Maka Allah katakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan dengan apa yang kamu punyai dari ilmu,
Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Aku belajar ilmu, menyampaikan ilmu, dan aku mempelajari Quran dan membacakan Al-Quran semua karena engkau. Maka Allah katakan, kadzabta. Engkau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqal 'alim. Engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai 'alim. Wa qad qil, dan sudah diucapkan di dunia. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia mempelajari ilmu membaca Quran liqal 'alim. Wa qara'tal Quran liqal qari'. Dan engkau membaca Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, pembaca Quran yang baik, pembaca yang terkenal. Faqad qil, dan sudah diucapkan. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhi finnar. Kemudian diperintahkan oleh Allah dan diseret orang tadi dengan wajahnya di bawah ke dalam api neraka. Hatta ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan dalam api neraka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu akan menyampaikan hadis ini, rasanya sangat takutnya beliau. Khawatir kalau apa yang dia sampaikan dari ilmu memiliki niat-niat lain. Dia berhati-hati lagi, meluruskan niatnya, menarik nafas dalam-dalam, kemudian menyatakan, aku dengar Rasulullah SAW menyatakan demikian-demikian. Berarti di antara tiga orang yang pertama dibakar dalam neraka adalah mereka-mereka yang beramal dengan amal ibadah yang besar, tetapi dalam keadaan niatnya bukan karena Allah. Mujahid fi sabilillah yang pertama disebut. Yang ketiga diingatkan kenikmatan-kenikmatan kepadanya, kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang kau amalkan dengan apa yang kamu miliki dari kenikmatan Allah? Dia menyatakan, jahadtu fika ya Rasul, ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah. Maka dibantah oleh Allah, kadzab, engkau berdusta. Engkau berjihad liuqal syuja. Engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani. Dan sudah dikatakan di dunia. Maka diperintahkan untuk diseret dalam api neraka. Demikian pula membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran dengan bagus, masya Allah. Ternyata liuqal qari. Ternyata niatnya hanya karena ingin disebut sebagai qari yang terkenal. Waqad qil. Dan sudah didapatkan niatnya itu di dunia. Maka diperintahkan untuk diseret dalam api neraka. Demikian pula seorang yang mengajar ilmu, mempelajari ilmu yang bukan karena Allah, hanya karena ingin disebut sebagai alim, maka dikatakan oleh Allah, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mempelajari ilmu hanya ingin disebut sebagai alim. Wa qad qil, dan sudah diucapkan. Fa umira bihi fa yusfa ala wajhihi finnar. Maka diperintahkan untuk diseret dengan wajahnya di bawah dan kemudian dimasukkan dalam neraka. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin yang saya hormati. Mempelajari ilmu adalah amal saleh. Tetapi ternyata karena salah niat, suhiba hinnar, suhiba ala wajhi, diseret wajahnya ke dalam api neraka. Na'udhu billahi minan nar. Qala wa rawal hafid Abu Abdillah Ibn Majah fi muqaddimati. Ibn Majah meriwayatkan dalam muqaddimah kitabnya Sunan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfa al-jannah yawm al-qiyamah. Hadits rawahu Ibn Majah rahimahullah. Dikatakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu, ilmu yang seharusnya dipelajari karena Allah. Ilmu apa itu? Ilmu din, ilmu agama, ilmu qala Allah wa qala Rasul, ilmu yang mimma yubtagha bihi wajhullah, yang sepantasnya dipelajari karena Allah. Tetapi dia pelajari karena dunia, maka lam yajid ra'ihatal jannah yaumal qiyamah, maka dia enggak akan mendapatkan harumnya surga yaumal qiyamah. Harumnya surga dia enggak dapat. Qul inna a'udzubikum Allahu muslimin sarabati. Tentunya yang dimaksud adalah khusus ilmu agama.
Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ini, mimma yubtagha bihi wajhullah. Kalau kamu belajar masak karena ingin dagang, silakan. Oh, ingin dapat keuntungan dunia, ya memang itu urusan dunia. Kamu belajar ilmu dunia karena ingin dapat keuntungan, ya itu urusan dunia. Tetapi kamu mempelajari perkara yang bukan urusan dunia, ini urusan din. Perkara yang bukan untuk dagang, perkara yang bukan untuk cari keuntungan, perkara yang harusnya kita amalkan karena Allah, untuk beribadah kepada Allah, ikhlas karena diperintah oleh Allah. Tetapi ada manusia yang mempelajarinya karena mengharapkan dia kerja di sana dapat keuntungan, kerja di sini dapat keuntungan, karena ingin menjadi seorang yang terkenal, alim, ingin menjadi orang yang menjadi dai sejuta umat. Ya, ini syuhrah. Ingin mendapatkan ketenaran. Ingin mendapatkan sesuatu dari dunia. Dunia itu bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk pujian, bisa dalam bentuk syuhrah. Ini semua dunia. Padahal ad-din, agama ini qala Allah wa qala Rasul, mimma yubtagha bihi wajhullah. Ini khusus ilmu yang berkaitan dengan akhirat, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah, maka harus dipelajari karena Allah SWT. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau engkau memakai agama untuk cari dunia, itu sungguh yang dicarinya dengan alatnya lebih mulia alatnya, yang dicarinya rendah dunia. Maka permisalannya, kata beliau, permisalannya seperti engkau mengambil kotoran dari comberan dengan sendok dari permata dan mutiara. Ngapain? Yang kamu pegang itu sudah mulia. Kamu cari dengan itu perkara yang menjijikkan, yang rendah. Adunya la tusawi janaha ba'udah. Dunia ini enggak senilai sayap nyamuk sekalipun. Kalau saja dunia ini tusawi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini memiliki nilai walaupun sesayap nyamuk. Tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir syurbatama. Enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Enggak akan diberikan pada orang kafir. Tetapi karena dunia ini tidak senilai sayap nyamuk sekalipun, maka Allah berikan pada orang kafir, orang muslim. Allah berikan pada orang baik, Allah berikan pada orang jahat. Allah berikan pada segala macam jenis manusia. Itu dunia. Tetapi agama, Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah akan faqihkan dia dalam agama. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan melalui lisan Rasul. Karena Rasulullah SAW ucapannya wahyu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan pada seseorang kebaikan, yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan faqihkan dalam agama. Tidak sebaliknya, siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah kasih dunia, Allah kasih kaya. Tidak. Kalau kaya, kafir juga bisa kaya. Fasik juga bisa kaya. Mubtadi ondal bisa kaya raya. Bahkan lebih mudah bagi mereka mencari. Karena yang halal, yang haram mereka ambil. Maka tidak dikatakan siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, Allah kasih dunia. Tidak. Allah katakan melalui lisan Rasulnya, siapa yang dikehendaki olehnya, oleh Allah dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Maka dunia jangan jadi ukuran. Kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, dia merasa GR, Allah cinta sama saya. Saya dikasih terus dunia, dunia, dunia. Terus dia berpikir, Rabbi akraman, Rabbi akramani, Rabbku menyayangi aku, memuliakan aku. Tetapi sebaliknya, kalau sudah dikurangi hartanya, dibikin dia jatuh, pailit, bangkrut, dan seterusnya, dan seterusnya, dia seudzon pada Allah. Allah benci pada saya. Allah enggak suka saya. Allah menghinakan saya. Rabbi ahanan. Rabbi ahanani. Rabbi menghinakan aku, kata dia.
Ini khonibina azakumullah, orang yang tidak bisa menilai. Tidak bisa menilai dari segi apa Allah cinta atau Allah benci. Bukan dengan dunia. Wallah, bukan dengan dunia. Bukan ukurannya kalau kita dikasih kebaikan dunia berarti Allah cinta. Kalau kita diberi kejelekan maka berarti Allah benci. Ini ukuran yang salah. Bisa dibayangkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang. Pakaian besinya masih digadaikan. Apakah Allah tidak cinta pada Nabi Muhammad SAW? Kalau ini na'azakumullah, berpikirlah cerdas. Lihatlah ayat dan hadis yang menyatakan bahwa Allah SWT mencintai para anbiya. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan khalil, kekasih yang paling dicintai oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan miskin. Tidak punya apa-apa. Sebaliknya lihat yang lain. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Mereka dalam keadaan kaya raya memiliki benteng-benteng atau istana-istana yang besar. Dengan berlimpah harta emas dan perak. Seperti Romawi dan Persia. Allah tidak menunjukkan kalau Allah cinta pada mereka sama sekali. Tetapi yang menunjukkan kalau Allah cinta pada seorang hamba, Allah faqihkan dia dalam agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah pahamkan dia dalam agama. Sehingga talabul ilmi di samping wajib memang bagi setiap muslim, pada apa yang wajib baginya untuk diamalkan maka dia harus mempelajarinya, juga kita mendapatkan dengan talabul ilmi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita mendapatkan taufik kemudahan untuk cari ilmu, mudah-mudahan kita berharap semoga kita dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Khairuddin azam lakum muslim yang sarumati. Maka Nabi menyatakan kalau ilmu yang semestinya dipelajari karena Allah ternyata dipelajari karena mencari dunia, liyusiba aradan minad dunya, untuk mendapatkan aradan, berbagai macam perhiasan atau berbagai macam yang menarik dari dunia. Maka lam yajid ra'ihatal jannah, dia enggak akan mendapatkan baunya surga. Wa akhraja bi isnadih, dan juga disebutkan dengan sanadnya, masih dari beliau, dari Ibnu Majah rahimahullah, dengan sanadnya sampai pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tata'allamul ilma litabahu bihi al-ulama wala litumaru bihi as-sufaha wala tukhbiru bihi al-majalis faman fa'ala dhalik fan-nar an-nar. Khulu min a'azukum Allah. Hadis yang disebutkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh Ibnu Hibban dan lain-lainnya dalam bab an-niyah fi talab al-ilm. Al-Hakim juga meriwayatkannya secara marfu' dan mauquf. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, jangan kalian mempelajari ilmu untuk berbangga-banggaan. Begitu dia ditegur dengan dalil-dalil, dengan riwayat-riwayat, dendam. Bukan terima kasih, bukan jazakallah khair, dendam dia. Nanti saya akan belajar lebih alim dari dia. Lihat tujuannya sudah jelek. Berangkat dia ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke Yaman, Saudi, kemana saja, pokoknya cari ilmu. Walaupun hanya dapat stempel, saya muridnya Syekh Fulan. Karena sudah kesana. Berapa lama? Ya walaupun sebulan dua bulan saya muridnya. Hanya ingin mendapatkan stempel pengakuan. Pulang, saya muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Hah? Apa yang kamu ucapkan kemarin? Ada pendapat yang marjur. Dari awal sebelum berangkat dia ingin ngomong gitu. Cuma karena masih belum diakui, dia berangkat dulu. Lihat. Qul inna a'udzubikumullah, sama sekali bukan untuk diamalkan. Prinsipnya sudah ada dari awal. Dari awal dia sudah hizbi, sudah mubtadi' dhal. Tapi dia berangkat hanya ingin mendapatkan stempel dari para ulama agar dikatakan dia seorang alim, muridnya syekh. Sampai di sini tetap pemikirannya enggak berubah. Karena memang tujuannya bukan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan.
tetapi untuk melawan yang dianggap musuhnya. Padahal mereka bukan musuh, penasehat. Menasehati dengan dalil, menasehati dengan riwayat, menasehati dengan hujjah. Semestinya dia menyatakan sami'na wa ta'ana, jadi itu ilmu. Dia mendapatkan ilmu sesungguhnya. Tetapi astagfirullah, beberapa orang memang ahlul hawa, lebih mengutamakan hawa nafsunya, sehingga dia tidak puas dengan itu. Dia marah dan kemudian dia ingin menyaingi orang tersebut. Kembali kepada kitab. Qala, dikatakan, kata Nabi SAW dalam hadis ini, jangan untuk berbangga-banggaan. Litubahu bihil ulama, untuk menandingi ulama. Walalitumaru bihi sufaha, jangan pula untuk mendebat sufaha. Khanifidina azakumullah, menandingi berbangga-banggaan di hadapan ulama, yakni ingin menyatakan, saya juga syekh, saya juga doktor, apa bedanya saya dengan dia yang kamu undang? Masya Allah. Lihat khanifidina azakumullah, akhlak. Akhlak yang seperti ini akan menghalangi ilmu. Dia merasa doktor. Yang diundang oleh ahli sunnah juga doktor. Sekelas lagi di sananya. Jengkel dia. Kenapa enggak undang saya? Saya juga alim. Saya juga doktor. Saya juga sama dengan dia. Bahkan nilainya kalau ujian, saya kadang-kadang lebih tinggi dari dia. Kita lihat orang ini. Ada apa? Kok tiba-tiba marah-marah? Kenapa? Kenapa? Karena dia memiliki tujuan untuk diakui sebagai ulama, diakui sebagai alim. Dengan itu dia malah menjatuhkan dirinya. Hadirin yang melihat akhlak seperti itu malah tidak simpati. Ini orang tidak beres, memiliki penyakit dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwan bin A'azumullah kaum muslimin yang hormati. Masih selanjutnya, wala litumaru bihi sufaha, jangan untuk mendapat sufaha. Kalau saya punya ilmu, orang-orang awam akan tunduk pada saya semua. Saya bisa atur dia. Ini juga banyak. Mereka-mereka yang mengandalkan ilmunya yang walaupun sangat sedikitnya, dan mengandalkan keturunannya. Saya ini alim, keturunan Rasul. Mulai. Orang awam dijadikan oleh dia sebagai bulan-bulanan. Diperas. Dikatakan begini, dikatakan begitu, sampai dia menjadi taghut. Na'udzubillah. Berduyun-duyun manusia datang kepadanya. Dari orang awam, orang bodoh. Dari kampung-kampung pakai truk-truk datang kepadanya. Untuk apa? Minta masuk surga. Bib, masukkan gue ke surga, bib. Tolong, bib. Diam. Surga, surga. Na'udzubillah. Ini taghut. Harusnya dia berkata, jangan minta kepada saya. Mintalah pada Allah. Berdoalah pada Allah, beramallah ibadah kepada Allah. Ini khodimul na'azakumullah. Yang demikian karena awalnya memang dia sudah berniat seperti itu. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin menjadi tokoh yang dibesarkan oleh masyarakat dan ingin menjadi tagut di hadapan mereka. Wala tughbiru bil majalis atau bihil majalis, jangan pula untuk tampil di majelis-majelis. Ada seorang belajar, kelihatannya ikhlas. Tapi lama-kelamaan, dia malas. Berhenti. Kenapa? Kamu kok kelihatannya malas dan kelihatannya semangatnya menurun? Saya sudah belajar puluhan tahun, tapi saya masih belum diundang di majelis-majelis. Oh, kasihan. Kasihan, ternyata tujuannya dunia. Ingin tampil di majelis, ingin diakui sebagai ustaz. Saya ini sudah belajar mengalahkan ustaz fulan, ustaz fulan, ustaz fulan. Tahunnya saya sudah lama. Fenomena azab, apakah itu bisa diatur? Enggak bisa. Ada orang yang masya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, al-ilmu wal hikmah. Ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tidak diberi hikmah. Ada orang yang diberi dalam keadaan ini dan itu, beda-beda. Yang belajar sekian tahun atau dengan titelnya ini dan itu, tidak bisa jadi ukuran. Fenomena azab, Allah muslim yang sarumat. Sehingga semestinya kalau dia adalah orang yang ikhlas, sebagaimana saya saksikan sekian thullabul ilm yang ikhlas, jangankan baru 10 tahun, sudah lebih dari itu, sudah 20 tahun lebih, itu masih enggan untuk tampil di majelis.
pulang. Di Indonesia membutuhkan. Nanti, nanti. Saya masih haus dengan ilmu. Masih haus dengan ilmu. Karena tujuannya bukan itu. Tujuannya ilm wal amal untuk Allah SWT. Dia merasa masih kurang. Masih kurang, masih kurang. Karena ilmu adalah zata asbar. Karena ilmu itu tiga jengkal. Jengkal pertama takabbara. Jengkal kedua tawadha'a. Dan jengkal ketiga arafa annahu lam ya'rif syai'. Kama qala al-ulama, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ilmu itu tiga jengkal. Jengkal pertama sombong, saya sudah alim. Baru jengkal pertama yang dijuluki Abu Syibrin. Abu Syibrin. Jengkal kedua mulai tawadha' dia. Tawadha'. Mulai-mulai tawadha'. Jengkal ketiga dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Justru yang jengkal ketiga ini dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Maka dia masih belajar, belajar, belajar. Rasanya dia belum pantas untuk di majlis karena dia merasa belum apa-apa. Belum punya apa-apa. Ini sudah jengkal yang ketiga. Yang terbanyak yang jengkal pertama. Abu Syibrin. Jengkal kedua ada sebagian. Tapi jengkal ketiga jarang terjadi walaupun kita saksikan ada. Masya Allah. Tetapi jarang sekali. Maka jangan untuk mendebat orang-orang bodoh. Wala tughayyiru bihil majalis. Faman fa'ala dhalika fannar an-nar. Jangan pula untuk membuat bingung di majlis-majlis. Atau membuat orang bertanya-tanya. Kok begini? Kok begitu? Subhanallah. Ada apa enggak ada? Orang yang punya ilmu, tapi senang bikin bingung. Rasanya kalau statusnya dibaca oleh ribuan orang, senang dia. Kalau berkata Rasulullah SAW hadis, dilihat yang mengomentari cuma dua orang. Kalau qala Allah Ta'ala dalam Quran, yang mengomentari paling 3-4 orang. Kalau dikatakan qala ulama, yang komentar paling sekian orang. Tapi ketika dia berbicara dengan sesuatu yang membuat kontroversi, ya, ramai. Yang komentar sekian banyak, dia tersenyum. Masya Allah. Ini khodimna azakumullah, racun Facebook namanya. Ini racun Facebook. Tidak dipikir hak atau batil, tidak dipikirkan anfa' bermanfaat atau madarat. Tidak dipikir. Apakah manfaat atau madarat yang dipikir oleh dia? Bagaimana statusnya? Laku atau tidak laku? Banyak yang komen atau tidak? Kalau banyak, bangga dia. Lihat, 700 ribu, 70 ribu orang yang membuka punya saya. Kenapa? Karena kalimatnya kontroversi. Membuat orang bingung semuanya. Jangan. Jangan belajar ilmu untuk itu. Jangan bikin bingung para manusia, kaum muslimin, hanya karena engkau ingin terkenal. Pepatah orang-orang Arab, orang-orang bodoh, mengatakan, "Bul alama izamzam tushhar." Engkau kencing di air zamzam, kau terkenal. Kau diberi nasab, kalau mau terkenal. Begitu juga terkenal. Tapi apakah itu kemuliaan, kehinaan di hadapan Allah SWT? Ini pepatah mereka. Kamu kencing di air zamzam, kamu terkenal. Kalau kamu ingin terkenal, wahai para tullabul ilm, wahai para pencari ilmu, jangan kamu belajar hanya ingin terkenal, ingin komentar-komentarmu dibahas orang, jangan. Tapi belajar untuk diamalkan untuk dirimu sendiri pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk diamalkan. Karena ilmu sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ilmu membisikkan al-amal. Fa'in amila wa illa tahal. Aujasal ilm. Ilmu membisikkan al-amal. Fa'in amila wa illa tahal. Kalau dia mau mengamalkannya, ilmu tetap di sana. Wa illa tahal. Kalau dia tidak mengamalkannya, ilmu itu lahir. Jadi ilmu kaitan dengan amal. Setiap kita pelajari ilmu, ilmu itu berkata. Seakan-akan. Dari ucapan Ali bin Abi Thalib tadi, radhiyallahu ta'ala anhu, seakan-akan ilmu itu berkata, kerjakan aku, kerjakan aku, kerjakan, kerjakan. Kalau dikerjakan, ilmu tetap bersamamu. Ketika kamu gak kerjakan, dia pergi. Ngapain ada di sini?
enggak pernah diamalkan. Siapa itu? Seakan-akan begitu. Ya, ini kalau ilmu kita pelajari dan kita amalkan, kita akan tetap ingat tentang hadis tersebut. Tetapi kalau ilmu kita pelajari, kemudian kita tidak amalkan, lupa, hilang. Sehingga dikatakan oleh Imam Hakim dan para ulama bahwa ista'inu ala hifz al-ilm bil amal. Mintalah bantuan untuk menghafal ilmu dengan mengamalkan. Kalau diamalkan, jadi hafal. Oh, saya kerjakan ini karena hadis Rasulullah SAW menyatakan begini. Besok kerjakan lagi, ingat lagi. Karena kemarin sudah hadis. Besoknya mengerjakan lagi, ingat karena hadis itu, karena hadis itu, karena hadis. Hafal hadisnya. Tapi mereka yang, ya, sami wa ta'ah, selesai. Keluar, tidak dengar, tidak taat. Maka hilang. Walaupun dihafalkan semalam suntuk, besok ada hafalan. Ustaznya akan marah kalau saya enggak hafal. Hafal saat itu. Kamu baca, baca, baca. Hafal semua, Masya Allah. Ulang ke rumah, enggak diamalkan, besoknya enggak diamalkan, besoknya enggak diamalkan. Gurumu enggak sampai ke rumah. Ustazmu enggak sampai ke rumah. Kerjakan yang kemarin. Enggak. Itu kamu. Mengamalkan akan ingat terus. Kalau enggak mengamalkan, hilang. Barakallahu fikum. Khana bin na'azakumullah. Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Ali Al-Khatib Al-Baghdadi. Rahimahullah. Berkata, يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. Bahwasanya wajib bagi seorang talib al-hadith untuk mengikhlaskan niatnya dalam mencari ilmu. وَيَكُنُ قَصْدُهُ بِذَلِكَ وَجْهُ اللَّهِ. Hendaklah niatkan tujuannya hanya mengharapkan wajah Allah SWT. Demikian kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Hendaklah para talib al-hadith, para pencari hadis, pencari ilmu, hendaklah mengikhlaskan niatnya. Demikian pula beliau mengatakan, وَلْيَحْذَرْ أَنْ يَجْعَلَهُ سَبِيلًا إِلَى نَيْلِ الْأَعْرَامِ. Hendaklah hati-hati, ini tahdzir. Hati-hati, jangan sampai menjadikan talabul ilm sebagai tariqan, sebagai jalan untuk nailil a'ram, untuk mendapatkan perbendaharaan-perbendaharaan dunia. Atau ila akhdil aghram, atau untuk mengambil bagian-bagian. Jangan. Tarimidina azakumullah. Mereka-mereka yang meniatkan hanya untuk mencari kedudukan, karena ingin dijadikan mudir di pondoknya, karena ingin mendirikan ini, mendirikan itu, yang menguntungkan, supaya bisa bikin majalah ini, majalah itu, yang menguntungkan. Karena bina azakumullah, Allah Maha Tahu. Innamal a'malu binniyat. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, dia tidak mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'al wa'id liman ibtagha dhalika bi'ilmihi. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, telah datang ancaman-ancaman bagi mereka yang mencari dunia dengan ilmu. Qala, dan beliau juga berkata, wal yaj'al hifdhahu lil hadis hifdhu riayah la hifdhu riwayah. Juga hendaklah seorang talibul ilmi ketika menjaga ilmunya, menghafal, kata beliau, hendaklah penjagaannya hifdhu riayah la hifdhu riwayah. Fa inna ruwatul ulumi katsir wa ru'atuhu qalil. Karena perawi-perawi ilmu banyak, tapi penjaga-penjaga ilmu sedikit. Orang menghafal, menjaga ilmu ada dua. Ada menjaga sebagai riayah, penjagaan terhadap ilmu jangan sampai hilang dari saya. Ada hifdhu riwayah, menjaga karena ingin meriwayatkan, karena ingin menyampaikan. Dia hafalkan, sampaikan. Hafalkan. Kalau sudah dapat, sehingga bisa menyampaikan. Lihat, ada hifdhu riayah, ada hifdhu riwayah. Kata beliau, Al-Khatib rahimahullah, hendaklah penjagaan kalian adalah hifdhu riayah, la hifdhu riwayah. Harusnya penjagaan agar jangan sampai ilmu itu hilang dari kita, agar terus bersama kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai tercabut. Ilmu itu kenikmatan.
yang namanya kenikmatan harus diimbangi dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur aku tambah, kata Allah. Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat keras. Sehingga ilmu itu nikmat. Kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Jaga, jangan sampai hilang. Syukuri. Bagaimana mensyukuri ilmu? Syukuri ilmu adalah pertama amalkan. Alhamdulillah kamu sudah tahu, kerjakan. Dan mensyukuri ilmu, jaga jangan sampai hilang dari dirimu. Dan mensyukuri ilmu, sampaikan karena Allah SWT. Tetapi kalau dia tidak mengamalkannya, berarti dia tidak mensyukuri nikmat. Kalau tidak mensyukuri nikmat, inna azabi lasyadid. Kalau mensyukuri, ditambah ilmunya. Ditambah ilmunya, tambah ilmu. Qul inna a'udzubikumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah mengajari kalian ilmu. Ya, ini kalau niatnya karena Allah, Allah akan mudahkan kamu untuk mencari ilmu. La azidannakum, kami akan tambah. Tetapi wala in kafartum, kalau kalian kufur, sudah tahu tetap enggak ngamalkan. Sudah ngerti tetap enggak ngerjakan. Dia dalam keadaan sudah paham tapi dia enggak peduli. Karena niatnya bukan itu. Hifdzonya bukan hifdzur riayah, tapi hifdzur riwayah. Dia nyampaikan hafal. Oh, hadis itu hafal saya di luar kepala. Hanya itu tujuannya. Kalau bila na'azakum, maka sesungguhnya kenikmatan bisa dicabut kembali. Allah subhanahu wa ta'ala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah tidak akan mencabut kembali kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kaum hingga mereka sendiri yang menyebabkan kenikmatan itu dicabut kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bila na'azakum Allah, maka kata para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, himmatul ulama hifdhu riayah wa himmatus sufaha hifdhu riwayah. Perhatian para ulama adalah penjagaan ilmu tadi jangan sampai hilang. Itu perhatian para ulama. Wa himmatus sufaha, adapun perhatian mereka para sufaha, para sadiq, hanya hifdzur riwayah. Hanya masalah riwayat saja. Dia bisa meriwayatkan titik. Ikhwan fillah, na'azakumullahu muslimin sahramati. Maka para ulama salaf an-nasihun lillahi wa dinihi yulqun syabakal ijtihad li sayyidi talib yantafi'un nas bihi fi hayatihim wa min ba'dihim. Maka mereka para ulama salaf yang menasihati untuk Allah karena Allah, mereka menyampaikan ilmu. Mereka menyampaikan ilmu dengan kesungguh-sungguhan. Mengambil ilmu, mencari ilmu dengan kesungguh-sungguhan. Menyampaikan kepada talibul ilmi dengan kesungguh-sungguhan. Ijtihad karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ilmu mereka bermanfaat dalam masa hidup mereka dan masa wafatnya mereka. Khana bin a'azakumullah kumusim yang sahramati. Ini baru satu. Satu adab yang sangat penting, yang mendasar, yaitu keikhlasan. Yang kedua, adab kepada seorang guru, seorang alim yang memiliki ilmu. Kalau dia dalam keadaan mengajar, menyampaikan ilmu kepadamu, maka dia guru yang harus kamu hormati. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina. Bukan dari golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengenali li'alimina, ya'ni haqqahu, tidak mengenali hak-haknya orang yang berilmu. Disebutkan dalam Musnad dan juga dalam Al-Mustadrak Imam Hakim rahimahullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyatakan, fasadun nas idza jaa al-'ilmu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir wa sanahu an-nas idza jaa al-'ilmu min qibal al-kabir tabahu 'alayhi as-saghir. Bahwasanya yang namanya rusaknya manusia ketika ilmu datangnya dari anak-anak muda akan ditentang oleh orang-orang tua.
Dan salahun nas, baiknya manusia ketika ilmu datang dari orang-orang besar dan diikuti oleh yang di bawahnya, oleh yang muda-muda. Khairina a'azakumullah. Yani kalau ilmu itu datang dari orang-orang yang dewasa, yang orang tua, maka akan diterima oleh masyarakat yang lebih muda. Tapi kalau ilmu datang dari anak-anak muda, biasanya orang-orang tua akan menolak. Sehingga kapan jadi baiknya satu masyarakat? Kalau ilmu datangnya dari orang-orang tua. Subhanallah, ada beberapa ulama yang menasihatkan dari sini, maka selama kamu masih muda, kamu itu belajar. Belajar, 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 belajar. Nanti pada saatnya otomatis orang-orang akan butuh kamu. Ketika kamu memang sudah sepantasnya untuk mengisi mereka, untuk menasihati mereka. Qul inna a'azakum Allah. Ketika para masyayikh masih hidup, murid-muridnya yang sudah senior, sudah mustafid, tidak terlihat, tidak menonjol. Kenapa? Ada syekh. Mereka masih merasa murid, merasa murid, merasa murid. Padahal kalau mereka taruh di negeri kita, dia jadi alim. Paling alim di antara kita semuanya. Tetapi ada syekh, dia merasa sudah ada yang mewakili. Yang namanya menyampaikan ilmu fardu kifayah. Kalau ada yang menyampaikannya, yang lebih alim dari dia, maka dia tidak terkena kewajiban. Maka dia belajar, belajar, belajar. Begitu wafat, maka ternyata murid-muridnya sudah menjadi masyayikh, sudah jadi ulama. Dulu enggak terlihat. Sebagaimana matahari ketika terbit, maka bintang-bintang tidak terlihat. Tapi begitu matahari terbenam, muncul bintang-bintang bertaburan, cahaya berkelap-kelip di mana-mana. Dan selalu demikian. Begitu syekh, ulama, alim wafat, muncul murid-muridnya. Seakan-akan mereka sudah menjadi ulama baru saat itu. Padahal sejak kemarin mereka punya ilmu. Tapi mereka tawadhu. Mereka tidak sombong. Mereka merasa bahwa mereka masih murid. Mereka merasa bahwa mereka masih belum cukup ilmunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada yang lebih alim, ada yang lebih alim. Qanibin a'azakumullah. Kenapa memaksakan diri? Harus tasadur qabla awani. Kenapa memaksakan diri? Tampil dalam keadaan belum waktunya. Pernah ada seorang misi kajian. Sudah memang masih muda. Mukanya seperti anak-anak lagi. Sampaikan itu. Dikaji. Selesai? Ada pertanyaan? Hampir semuanya angkat tangan. Hampir semuanya angkat tangan. Ini orang-orang awam yang angkat tangan. Dan hampir semuanya bertanya dengan pertanyaan ngetes. Bukan pertanyaan, tidak tahu. Ini apa yang demikian? Yang kayak gini disebut apa? Yang terus. Sampai kebingungan dia. Kenapa? Karena orang-orang tua tadi merasa ini anak kemarin sepertinya. Hampir semuanya tanya dan hampir semuanya ngetes. Alhamdulillah kalau kebetulan dia beliau menjawab. Alhamdulillah terlihat ternyata punya ilmu. Qanibina azakumullah. Kenapa demikian? Karena min qibali saghir. Nanti akan dibahas. Bahwa saghir, para ulama, ada yang menafsirkan dari sisi ilmunya. Dan juga ada yang menafsirkan dari sisi umurnya. Dan yang benar adalah kedua-duanya, ilmu dan umurnya, sehingga mereka dalam keadaan memiliki ilmu dan memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak muda. Dan juga dikatakan oleh mereka, dinukil dalam kitab Awaiqut Talab, bahwasanya mereka orang-orang tua memiliki apa yang tidak dimiliki anak muda. Satu, syahwat sudah menurun tidak seperti syahwatnya anak muda. Kesabaran sudah lebih tinggi daripada anak muda yang kadang-kadang berapi-api cepat marah. Kemudian dalam keadaan perkara-perkara yang anak muda ini rasanya semangat pengen sikat saja, orang tua menyatakan jangan. Aku pernah seperti itu dulu semasa mudamu. Hasilnya mabarat, bukan manfaat. Ini bedanya anak muda dengan orang tua. Tetapi apa manfaatnya ketuaan umur kalau dia gak punya ilmu? Iya kan? Sehingga itu nomor dua. Nomor satu al-ilm. Kabir fil-ilm. Sehingga Ibn Abbas dalam keadaan masih muda, dijadikan oleh Umar bin Khattab sebagai teman majlis musyawarahnya. Sampai beberapa sahabat menyatakan, ya Amirul Mukminin, apa kami perlu bawa anak-anak kami? Kata Umar bin Khattab, ini lain.
Kalau tidak bertanya, tanyakan tentang satu ayat. Apa menurut kalian tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fath? Semua menjawab, ya kemenangan. Berita tentang kegembiraan, kemenangan. Hampir sama semua. Tanyakan pada Ibn Abbas, apa menurutmu? Menurutku, ini adalah berita kematian. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Ra'aitan nas, engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Maka istighfarlah pada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala dan taubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba. Ini Rasulullah SAW, engkau sudah selesai. Sebentar lagi engkau akan wafat, cepat beristighfar dan minta ampun. Baru mereka tercengang semuanya. Ternyata ini anak muda alim, ahli tafsir. Dengan doa Rasulullah SAW, Allah mufaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, tawadu'u liman 'allamakum wa tawadu'u liman ta'allamun, ay ta'allamuna minhu. Kata Umar bin Khattab, tawadu'u liman 'allamakum, tawadu'lah kalian, jangan sombong terhadap orang-orang yang mengajari kalian ilmu. Jadi jangan sombong terhadap guru-gurumu. Walaupun kamu sudah tahu, diam. Jangan sok tahu. Ketika sampaikan, ini yang itu tuh, yang saya tahu, yang kemarin. Jangan kemudian berkata pada teman, ini pasti ini. Saya sudah tahu hadisnya kemarin. Diam. Siapa tahu dia akan membawakan lafaz lain, kamu mendapatkan tambahan ilmu. Siapa tahu akan dia menyampaikan riwayat yang lain, dan berbagai macam tambahan-tambahan riwayat, kamu akan mendapatkan faedah ilmu. Kalaupun sama, kamu akan mendapatkan tambahan. Semakin hafal. Mendengar dua kali, semakin hafal. Tiga kali, semakin hafal. Empat kali, semakin hafal. Jangan mengatakan, ini sudah pernah. Jangan. Ini saya sudah dengar di kasetnya. Ustaz Muhammad ini sudah pernah membahas masalah ini. Jangan seperti itu. Dengarkan. Dengar dua kali, semakin hafal. Dan tiga kali, empat kali, dan seterusnya. Wa tawadhu liman ta'allamun, dan tawadhu pula, jangan sombong, tawadhulah kepada orang yang kamu ajari mereka, yang mereka belajar dari kamu. Yani tawadhu pada yang di atas kita dan tawadhu pada yang di bawah kita. Jangan karena dia guru kemudian sombong. Kamu itu goblok, kamu itu bodoh. Jangan kayak gitu, itu bukan ngajari namanya. Jangan merasa diri paling alim, kemudian sombong. Kamu tuh gak tahu apa-apa. Saya yang alim. Saya itu syekh. Saya itu ulama. Dengan masyayikh di sana itu, sama saya, beda-beda tipis. Inna'udzubillah. Ucapan-ucapan yang menunjukkan kesombongan. Disampaikan, Ustaz, kibar ulama, menyatakan demikian. Syekh, para kibar ulama, dia menyatakan, saya juga kibar, saya juga syekh. Fihi syekh, berarti orang ini ada sesuatu yang mengerikan. Padahal tidak akan masuk jannah orang yang fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Sebiji darah dari kibr, dari kesombongan. Ini mengerikan. Penyakit sombong sangat mengerikan. Maka hendaklah akhlak talibul ilm adalah tawadhu' terhadap yang di atas kita maupun terhadap yang di bawah kita. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalun nas bi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim, bahwa akan selalu manusia dalam keadaan baik kalau mereka mengambil ilmu dari tokoh-tokoh besarnya. Sanadul 'ali ikhwan matlub. Sanad yang 'ali itu memang dicari dan diminta. Kalau memang bisa mencari sanad yang lebih ahli, cari yang lebih ahli. Ini mengajarkan sama saya dari si Fulan, gurunya. Saya bisa ketemu dari gurunya, ya langsung saja. Tidak apa-apa, lebih awal. Itu namanya sanad yang lebih ahli. Maka hendaklah mengambil ilmu dari akabirihim. Tapi masih ada dua sifat berikutnya. Wa umanaihim wa ulamaihim. Kata Ibn Mas'ud, ambillah ilmu dari akabirihim, orang-orang besarnya, tokoh-tokoh ulama besarnya, umanaknya yang amin terpercaya, wa ulama dan orang-orang yang berilmu.
berilmu, jujur, dan kibar. Ya, ini orang-orang besar. Fa'idha akhadu min sigarihim wa syirarihim halaku. Kalau mengambil ilmu dari orang rendahnya, atau dari orang syirarnya, orang-orang jeleknya, orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tidak pantas sebagai seorang berilmu, maka akan halaku, akan binasa. Salah satu contoh dari tawadhu'nya seorang talib ilmu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia menyatakan, talabul ilma lam ajidhu akthar minhu fil ansar. Aku mencari ilmu dan aku tidak dapati yang lebih banyak melainkan pada orang-orang ansar itu. Atau dalam riwayat, hayyin minal ansar, kampung ansar itu. Maka didatangi kampung ansar tadi oleh Ibn Abbas untuk cari ilmu, untuk mencari ilmu. Didatangi seseorang di sana, diketuk pintunya, dan dikatakan na'im, dia tidur. Maka Ibn Abbas di depan rumahnya menghamparkan jubahnya dan menjadikan kainnya sebagai bantalnya, berbaring di depan rumahnya menunggu bangunnya orang tersebut. Hatta yakhruj ila dhuhur, sampai datang waktu dhuhur, maka sahabat tadi bangun, keluar dari rumahnya, melihat Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah, dalam keadaan berbaring depan rumahnya di tanah. Fayaqul, maka dia berkata, bi'sa ma sana'ta, halla a'lamtani, sungguh jelek sekali apa yang kamu lakukan. Kenapa kau tidak beritahu aku? Kenapa engkau minta dibangunkan? Aku Ibnu Abbas. Fa'aqul, maka Ibnu Abbas menjawab, aradtu an takhruja ilayya wa qad qadaita hajataka. Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan hajat-hajatmu. Aku ingin engkau keluar menemui aku dalam keadaan engkau sudah menunaikan kebutuhanmu. Ini yang dikatakan oleh beliau, hikmahnya di samping tawadhu dan tidak membangunkannya, di samping sopannya beliau kepada orang yang lebih berilmu juga, supaya seorang ustaz, seorang alim, seorang guru sudah selesai hajat-hajatnya, maka ketika diminta ilmunya akan keluar yang baik, yang bagus, yang ranum, yang bersih, yang jernih. Beda dengan kalau orang itu belum menunaikan hajatnya. Muridnya ketok-ketok, stat. Tahu lagi tidur, masih ketok lagi. Stat. Bangun, ha? Apa kamu? Ulangi. Ilmunya kecampur dengan kejengkelan. Ini kalau begini hukumnya haram. Lalu pergi kamu. Tutup. Haram. Mungkin betul haram, tetapi dia tidak semangat untuk menerangkan apa alasannya haram. Kenapa kok haram? Mungkin kalau dia segar habis bangun tidur, mungkin akan mengatakan begini, itu hukumnya haram karena begini-begini. Memang ada pendapat para ulama yang menyatakan halal, tetapi yang lebih rajih adalah yang haram. Karena ini. Kan itu lebih bagus. Kata beberapa ulama, kalau engkau memaksa agar buah itu jatuh dengan menggoyang-goyangkannya, yang jatuh itu yang mentah-mentah. Tetapi kalau engkau turunkan atau engkau biarkan sampai jatuh sendiri, apa yang jatuh sendiri? Yang masak. Yang matang yang akan jatuh. Tapi kalau dipaksa dengan digoncang-goncang, yang jatuh yang masih muda, yang masih belum masak. Demikian pula kalau kita memaksa seorang guru sampai dalam keadaan dia kesusahan, akhirnya dia akan menyampaikan apa adanya, yang masih belum masak, belum dibahas, belum sama dia dicari bukti-buktinya, belum cari riwayat-riwayatnya. Qul inna a'udzubikumullah. Dalam riwayat lain masih kisah Ibn Abbas berkata bahwa aku mencari ilmu dan yang terbanyak hadis adalah di kampung Ansar. Maka aku mendatangi salah seorang mereka. Wallahi in kuntu la'atir rajul minhum, sungguh demi Allah aku datangnya salah seorang mereka. Kalau aku ingin mengatakan padanya, bangunkan, bisa dia kenal. Karena ini anak paman Rasulullah, tamu besar. Tetapi dikatakan huwa na'im. Falau syi'tu an yuqidhali, kalau aku mau akan dibangunkan untukku dia. Fa'ada'ahu, maka aku katakan biarkan. Aku pergi. Dan aku beristirahat di depan rumahnya. Apa dia bilang? Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Qala hatta yakhruj li astatiba bidzalika hadithu. Aku biarkan dia hingga keluar agar aku mendapatkan yang thayyib dari hadisnya. Agar aku mendapatkan yang thayyib, yang baik-baik dari hadisnya. Astatiba hadithu. Agar aku mendapatkan yang thayyib dari ucapan-ucapannya, dari hadis-hadisnya. Karena sudah menunaikan hajat-hajatnya. Qul inna a'udzubikumullah, kalau belum selesai hajatnya, sedang menahan ini menahan itu atau kurang itu, kalau kurang ini atau belum ini belum itu, hadis itu tidak thayyib, kurang, paling tidak, paling tidak kurang, gelisah, cukup ya sebenarnya, pokoknya begitu selesai. Tetapi kalau dia dalam keadaan sudah tertunaikan semua hajat-hajatnya, maka niscaya akan sampai padanya yang terbaiknya. Berkata Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguh ilmu ini agama, maka carilah kalian dari mana mengambil agama kalian. Lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dan ini insyaAllah dibahas oleh Ustaz Hafifuddin dalam kajian beliau, kepada siapa kita berguru. Qala Ibn Wahab, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Apa yang aku pelajari dari adab-adabnya Imam Malik itu lebih bagus, lebih afdal daripada ilmunya. Hati-hati, jangan salah paham. Bukan maknanya mengalahkan hadis Rasulullah SAW, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa yang dipraktekkan oleh beliau dari adab-adabnya itu mencerminkan ilmu yang disampaikannya. Maka dengan itu lebih afdal daripada sekedar ilmunya saja. Maka aku pelajari dari adab-adabnya Imam Malik adalah apa yang merupakan cerminan ilmu. Baik, kita contohkan. Kalau ada seorang mengajarkan kepada kalian, ini adab yang baik, ini hadisnya, hafalkan. Selesai. Tapi kamu gak lihat pada guru tadi adab tersebut. Dengan seorang yang mengamalkan adab tadi dalam bentuk praktiknya pada dirinya, kamu melihat, masya Allah, kenapa kau ustaz ini begini? Karena hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini. Mana yang lebih mengena? Mana yang masuk ke dalam hati? Yang disampaikan dengan qaulan wa fi'lan, yang disampaikan dengan ucapan dan perbuatannya sekaligus, maka itu afdal, itu lebih afdal. Maka beliau merasa mendapatkan sekian banyak pelajaran dari adab-adabnya Imam Malik. Karena adab-adabnya beliau semuanya sunnah, atau sebagian besarnya sunnah, hampir seluruhnya sunnah. Demikian pula Idris ibn Abdul Karim rahimahullah menyatakan, qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal, datang kepadaku Imam Ahmad ibn Hanbal, yasma hadis Abu Awanah, fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Datang Imam Ahmad ingin mendengarkan hadis Abu Awanah, maka aku meminta kepada Imam Ahmad untuk duduk di kursi, di kursi guru, di kursi alim, di kursi beliau. Kata Imam Ahmad, tidak, ijlis. La ajlis illa baina yadai. Kata Imam Ahmad, aku tidak mau duduk kecuali di hadapan engkau. Engkau siapa? Khalaf. Yani beliau waktu itu sebagai gurunya. Walaupun beliau, Imam Ahmad mungkin dianggap lebih tinggi daripada beliau, daripada khalaf, tetapi masalahnya sekarang Imam Ahmad ingin mencari hadis Abu Awana dari dia. Coba, perdengarkan kepadaku hadis Abu Awana. Maka dia duduk di hadapan seperti murid. Maka kata beliau, ya Imam, engkau duduk di sini. Duduk di bangkuku. Tidak, aku tidak mau duduk kecuali di hadapanmu. Umirna anna tawadha' liman nata'allam minhu. Aku diperintahkan untuk tawadha' kepada orang yang aku belajar dari dia. Sekarang aku sedang meminta hadis dari engkau, maka aku murid, engkau guru, maka aku duduk di hadapan. Padahal akram. Qul inna a'udzubikumullah. Ini Imam Ahmad rahimahullah. Qala Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i rahimahullah, kata beliau, aku berbolak-balik ke rumahnya Abu Abdullah Imam Ahmad rahimahullah, 12 tahun.
ketika beliau membacakan musnad kepada anak-anaknya. Aku datang terus ketika Imam Ahmad mengajarkan musnad pada anak-anaknya. Fama katabtu minhu haditsan wahida, dan aku tidak mengambil satu hadis pun, tidak mencatat satu hadis pun. Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqihi wa adabihi. Aku di sana 12 tahun melihat akhlaknya Imam Ahmad, cara membimbing anak-anaknya, adab-adabnya, bagaimana sikap-sikapnya, masya Allah, dipelajari oleh dia sekian lama, belum mencatat. Dan diriwayatkan pula bahwa Imam Ahmad itu hadir di majlisnya 5,000 atau yazidun, yang hadir di majlisnya Imam Ahmad 5,000 orang lebih. 5,000 orang. Masjid kalian gak cukup. Itu dalam keadaan yang mencatat, dikatakan 500 yaktubun, yang mencatat hanya 500 orang saja, sisanya 4,500. Walbaqun yata'allamuna minhu husnal adab wa husnal sant. Sedangkan yang 4,500 ini, yang sisanya semuanya mempelajari bagaimana adabnya Imam Ahmad, akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana cara beliau mengajar, bagaimana perangnya, sikapnya, dan bagaimana kita caranya sebagai murid, bagaimana belajar untuk menjadi murid dengan akhlak yang baik. Yang hadir 5,000, yang mencatat 500. Selebihnya mempelajari adab-adabnya imam. Di samping menunjukkan bahwa Imam Ahmad memiliki adab-adab sunnah yang masya Allah, juga menunjukkan bahwa mereka sebagian besar mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Kuntu ata'allamal adab. Aku mempelajari adab sekian puluh tahun sebelum aku mendapatkan ilmu. Lihat, ikhwan fillah jazakumullah. Apa bedanya sih pelajari adab sama pelajari ilmu? Kaum muslimin yang saya hormati, kalau mempelajari ilmu sudah mafhum, mempelajari adab itu lebih kepada praktek meniru, praktek meniru. Itu belajar adab namanya. Kalau istilah sekarang, yang ini ta'lim, yang ini tarbiyah. Yang tarbiyah-tarbiyah saja kurang ta'lim. Yang ta'lim-ta'lim saja kurang tarbiyah. Ta'lim menyampaikan ilmu, tapi tarbiyah, jadi jangan begini, jangan begitu. Dilihat. Kamu salah, enggak begitu. Begini caranya. Terus, terus diarahkan. Sebagaimana kalian mengajari anak-anak kecil. Dari mulai TK sampai SD. Sampai agak besar sedikit. Apa yang kalian ajarkan? Ilmu? Lebih banyak pada adab. Lebih banyak pada terbiah. Jangan. Enggak boleh yang kayak gitu ya. Jangan nakal. Dia enggak butuh dari kamu hadisnya ini. Mungkin kalaupun terpaksa, yang dibutuhkan apa? Al-asa. Atau something. Atau dia sendiri. Kenapa? Dilatih. 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 Sampai terbiasa dengan akhlak yang baik. Baru diajarkan. Nih, ilmu. Setelah mulai nalar, mulai berpikir, mulai dewasa. Sampaikan ilmu. Qanibirin a'azakumullah. Ini perbedaannya. Ketika kecil sampai beranjak dewasa, remaja, lebih banyak adab. Ini lebih banyak pada arah tarbiyah. Nanti ketika sudah terlihat dia, masya Allah, perangainya saleh, adabnya bagus, akhlaknya mulia, pantas dikasih ilmu. Kasih ilmu. Jangan sampai kita memberikan ilmu kepada orang yang salah. Adabnya jelek, akhlaknya jelek, dikasih ilmu. Apa jadinya kira-kira? Lulus lagi. Lulus dari tadribud du'at. Keluar jadi da'i. Na'udzubillah, akan merusak nama dakwah ahlus sunnah. Karena perangainya masih terbawa. Ustaz kok akhlaknya begitu? Ustaz kok banyak dustanya? Ustaz kok masih begini, masih begitu? Kenapa? Karena tidak didahulukan yang tadi. Adab dulu, sejak kecil terus adab. Ya, ini belajar. Belajar baca, belajar nulis, belajar hadis, belajar Quran. Belajar, bukan tidak belajar. Tetapi terus ditarbiyah. Dididik dia, dibimbing agar mengamalkan apa-apa yang merupakan adab-adab Rasul. Walaupun dia tidak hafal hadisnya, tapi diamalkan. Kerjakan, kerjakan, ini sunnah. Kerjakan, ini sunnah. Kerjakan, ini sunnah.
hanya mendengar ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, sehingga dia terbiasa dengan sunnah. Begitu dia baligh atau begitu dia beranjak dewasa, disampaikan hadis-hadisnya, oh ini kenapa dulu saat saya, kalau saya begini kok dipukul, oh ini ternyata hadisnya. Qanabina azakumullah. Kembali pada kita. Qala, ada kisah juga, Qutaib bin Sa'id rahimahullah. Kenapa ma tu'allimuna? Ma tu'allimuna? طيب جزاكم الله خير. قال قتيبة بن سعيد رحمه الله قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد بن حنبل. قال قتيبة بن سعيد aku datang ke Baghdad dan aku tidak punya keinginan kecuali satu, ingin ketemu Imam Ahmad, Ahmad بن حنبل. قال قتيبة بن سعيد فإذا هو قد جاءني مع يحيى بن معين. Ternyata Imam Ahmad yang lebih dulu datangi dia ke tempat tinggalnya. Lebih dia datangi oleh Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Ini sudah adab yang Masya Allah. Dia seharusnya didatangi, dia yang mendatangi. Fatadzakarna, maka kami saling mengingat ilmu, berdiskusi. Tiba-tiba faqama Ahmad bin Hanbal wa jalsa baina yadayya. Kata Qutaib bin Sa'id, tiba-tiba Imam Ahmad berdiri dan duduk di hadapanku. Duduk bersimpu di hadapanku, kemudian berkata, amli alayya hadha, imlakkan hadis tadi kepadaku. Imlakkan hadis tadi kepadaku. Thumma tadakarna, kemudian berbicara kembali, ngobrol kembali. Ketika ada satu hadis yang Imam Ahmad merasa dia belum dapat hadis itu, kembali dia duduk di hadapanku, kata Ibn Qutaibah, kata Qutaibah bin Sa'id, duduk dan menyatakan, amli alayya hadal hadis. Sampai Qutaibah bin Sa'id berkata, ya Aba Abdillah, ijlis makanak, wahai Abu Abdullah, duduk di tempatmu. Ini duduk di tempatmu, enggak perlu kamu seperti itu. Faqala la tusghil bi. Kata Imam Ahmad, jangan menyibukkan diri dengan aku. Biarkan aku. Inni innama uridu an akhudha al-ilm ala wajhihi. Sungguh aku ingin mengambil ilmu dengan caranya. Aku ingin mengambil ilmu dengan caranya. Cara mengambil ilmu dengan adabnya. Jangan sibukkan diri dengan aku. Biarkan aku. Aku ingin mengambil ilmu sesuai dengan adab ilmu. Jadi begitu dia merasa itu hadis belum dia dengar, maka dia duduk bersimpu di hadapannya seperti murid kepada gurunya, amli alayya hadza, imlakkan yang tadi. Imlakkan hadis tadi, diimlakkan. Karena saat itu beliau guru. Iya kan? Saat itu beliau guru. Ketika saya tidak mendapatkan atau baru mendengar hadis dari kamu, sebentar. Coba bacakan kembali hadis. Saat itu saya murid dari dia. Pada hadis itu. Sehingga Imam Ahmad berubah duduknya. Seperti duduknya murid kepada gurunya. Ini ikhwan ibn a'azakullah adab-adab mereka para ulama dalam mencari ilmu. Maka semestinya kita kaum muslimin, ahli sunnah, mengikuti mereka para salafus saleh dalam talabul ilmi, dalam adab-adab dan dalam akhlak mencari ilmu. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu hidayah wa rahmah. والعفو منكم على الإطالة سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته